跪下。 Guys, balik lagi sama Gowreng. Gimana kabar kalian? Baik-baik aja ya kan? Di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan rekap alur cerita Donghua Throne of Seal alias Perjalanan Putra Cahaya Long Hao Chen. Buat teman-teman yang baru gabung, Mimin saranin nonton dulu pembahasan bagian sebelumnya supaya kalian gak gagal paham. Linknya ada di kolom deskripsi ya guys ya. Oke lah, gak usah lama-lama lagi, langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman. Inilah waktunya kita baku hantam. Melihat Sheng Shai Er dan rekan tim Hao Chen siap melindungi sang kapten, jelas mengejutkan seluruh orang. Sheng Yu juga tidak pernah habis pikir. Kenapa cucunya mudah sekali ngambek jika menyangkut Long Hao Chen? Sementara Yuan Li dan anggota pasukan malaikat justru beranggapan Hao Chen menggunakan sebuah trik. Pasalnya dia tidak melepaskan energi cahaya. Tapi kenapa sang peri elf justru memilihnya? Bisa好好休息一下吧。这小丫头怎么这么容易生气呀？ 太大胆了吧，在李团长面前使诈，肯定耍了什么花招。我怀疑他已经做了什么手脚。龙浩辰确实一点光元素都没有释放。都给我闭嘴！Sheng Yu menjelaskan, pemilihan barusan memanglah sesuai dengan keinginan sang peri, sebuah fakta yang tidak mungkin terbantahkan. Tapi demi menghindari kecurigaan, Sheng Yu mengizinkan Yuan Li untuk menantang Long Hao Chen. Ucapan Sheng Yu ini seketika bikin Yuan Li bersemangat. Jika dia bisa memiliki peri elemen cahaya, maka kekuatan seluruh tim malaikat pasti akan meningkat pesat. Pada awalnya, Lin Xin sempat menolak usulan Sheng Yu, tapi demi menghindari kecurigaan, Hao Chen dengan senang hati menerima tawaran tersebut, serta meminta kompensasi dari hasil taruhan nantinya. Dengan sangat percaya diri, Yuan Li mengatakan, jika Hao Chen kalah, maka dia harus memberikan peri elemen cahaya. Tapi jika dirinya kalah, Yuan Li siap memberikan semua poin kontribusi miliknya. Lagi-lagi, Lin Xin beranggapan tawaran itu tidaklah adil. Seberapapun banyak poin yang dimiliki Yuan Li, masihlah tidak sebanding dengan harga peri elemen cahaya. Melihat pesulap ijo ngoceh melulu, Yuan Li lantas bertanya, apa sih mau lu? Lin Xin mengatakan, jika Yuan Li kalah, selain memberikan semua poinnya, dia juga harus meminta maaf kepada Long Hao Chen dan memanggilnya dengan sebutan kakak. Dengan sangat percaya diri, Yuan Li langsung menerima tawaran tersebut. Sebelum taruhan dimulai, komandan dan pasukan benteng jelas mendukung Long Hao Chen, sementara pasukan malaikat justru terlihat meremehkannya. Hanya kesatria tingkat 5, tapi berani menantang Kapten Yuan Li yang berada di tingkat puncak 7.
Di bawah pengawasan Seng Yu, Yuan Li menjadi orang pertama yang melepaskan aura cahaya untuk menarik elemen cahaya di tempat tersebut. Aura yang sangat kuat membuat beberapa orang beranggapan Hao Chen tidak akan mampu untuk menandinginya. Bahkan Yuan Li dengan sangat percaya diri meminta Hao Chen untuk langsung menyerah. Tapi tiba-tiba... Kejadian ini jelas membuat seluruh orang terkejut, terlebih lagi Yuan Li. Bagaimana mungkin kesatria tingkat 5 bisa menyaingi energi cahaya kesatria tingkat 7? Hao Chen menegaskan, kekuatan cahaya tidaklah terkait dengan level. Han Yu juga mengatakan, ingin bersaing dalam hal cahaya dengan putra cahaya adalah tindakan konyol. Kekalahan ini jelas memancing kemarahan Yuan Li, bahkan dia nyari saja kehilangan kendali dan ingin menyerang Hao Chen. Tapi untungnya Seng Yu berada di tempat ini untuk menghentikan hal tersebut. Sampai akhirnya, meski masih dongkol alias kesel, Yuan Li bersedia mengakui kekalahannya dan memberikan seluruh poin miliknya kepada Hao Chen, serta berlutut dan memanggilnya dengan sebutan kakak. 龙大哥，是我们的，终究会回到我们手里，请大家散了吧。 Meski Seng Yu selalu terlihat berwibawa, tapi mengetahui bahwa Hao Chen sebelumnya tidak melepaskan kekuatan cahaya, tapi sang peri memilihnya, masihlah menjadi pertanyaan di dalam dirinya. Namun belum sempat dia berpikir lebih jauh, Yan Yu tiba-tiba menghampirinya dan membawa sebuah lentera. Di sisi lain, tiga dewa iblis terlihat telah mengumpulkan seluruh pasukan. Alosar sangat yakin, para manusia tidaklah akan bisa menahan godaan tungku roh peri F. Dan jika harta itu diserap, maka segel raja di tubuhnya akan aktif, sehingga membuka portal teleportasi menuju benteng Demon Han. Sementara itu, untuk mengingat pengorbanan seluruh kesatria yang gugur, perbatasan Demon Han terlihat melakukan upacara pelepasan lampu lentera. Hal ini juga sebagai perayaan berakhirnya serangan iblis di musim gugur. Sambil menatap ribuan lentera, Lok Hao Chen segera menepati janjinya, di mana jika sang peri cahaya bersedia memilih dirinya, maka dia dengan senang hati akan membebaskannya. Bersamaan dengan hal ini, ketika Sai Er ingin memanjatkan doanya kepada lampion tersebut, tanpa terduga, Seng Lin Xin kecil muncul di lokasi tersebut dan mengatakan, kata mama, anak kecil nggak boleh menyentuh api. Oleh sebab itu, dia meminta Sai Er untuk membantunya menyalakan lampion ini. Mendengarkan kata-kata barusan dan melihat wajah sang ayah, Sai Er langsung teringat dengan masa kecilnya, di mana perkataan itu juga pernah dia ucapkan kepada Seng Lin Xin di masa lalu, sehingga membuatnya sedikit murung. Dan tiba-tiba... Mama说小朋友是不能碰火的。大姐姐说小朋友是不能碰火的。我帮你点吧。你可以帮我点一下孔明灯吗？
Halo, Jeje. Menyadari keberadaannya akan mengganggu momen ini, Hao Chen berniat untuk pergi dari tempat tersebut dan menunggu Sai Er di asrama. Tidak lama, Ying Ji menghampirinya dan bertanya kenapa dia meninggalkan Sai Er. Hao Chen mengatakan, kalau dia tidaklah bisa menjadi satu-satunya orang di hidup Sang Sai Er. Lagi pula, masih ada kedua orang tuanya. Alasan itu membuat Ying Ji tidak bisa berkata apapun lagi. Dia kemudian mengajak Hao Chen untuk menemaninya berkeliling perbatasan Demon Han. Ying Ji menjelaskan, masing-masing lentera menggambarkan pengorbanan kesatria yang berjasa melindungi perbatasan. Pada dasarnya, mereka semua hanyalah manusia biasa yang memiliki kehidupan masing-masing. Namun, karena tekad untuk menjadi kesatria dan melindungi manusia dari ras iblis, mereka rela menempuh jarak ribuan mil bergabung dengan perbatasan Demon Han. Di sisi lain, dengan usaha yang tak kenal lelah, Lin Xin akhirnya berhasil menyempurnakan pil dari tubuh iblis ganda level 7. Di halaman markas Demon Han, Han Yu mengatakan kepada komandan pasukan, meski dia telah memanjatkan doa kepada Tuhannya, tapi sayang orang tuanya tidak pernah kembali. Hal inilah yang membuatnya enggan untuk melakukan upacara lentera. Komandan mengatakan, tidak peduli dimanapun kedua orang tua Han Yu, mereka pada dasarnya pastilah akan selalu memikirkan kondisi putranya. Sehingga sang komandan memintanya untuk kembali mendoakan kedua orang tuanya. Kembali ke tempat Hao Chen, Ying Ji mengatakan, selain dia telah kehilangan beberapa teman, Ying Ji juga kehilangan sang kakek di medan perang. Meski menjadi seorang kesatria sangatlah beresiko, tapi dia yakin inilah takdir yang harus dia jalani. Oleh sebab itu, jika suatu hari nanti Ying Ji gugur dalam medan perang, dia meminta Hao Chen untuk menggantikan posisinya sebagai kesatria pemimpin dan membawa cahaya di garis depan. Meski ucapan ini agak aneh, tapi Hao Chen masihlah sangat yakin bahwa mereka pasti memiliki cara untuk mengakhiri perang tersebut, sehingga para kesatria bisa hidup dengan damai. Di sisi lain, secara mengejutkan, Yuan Li berhasil menangkap peri cahaya dengan ambisi liar untuk mendapatkan kekuatan dari sang peri. Yuan Li secara nekat langsung menyerapnya. Nah, ternyata selain tungku peri cahaya bisa meningkatkan kekuatan spiritualnya, hal ini juga bisa membuat Yuan Li menerobos kesatria tahap 8. Bahkan dia juga sangat yakin bisa menduduki posisi tahta segel dewa di masa depan. Namun ketika Yuan Li hampir menyerap tungku spiritual peri cahaya, tanpa terduga, segel raja iblis di tubuh peri ini tiba-tiba bereaksi. Dan secara bersamaan dengan kejadian barusan, Hao Chen bisa merasakan kalau peri cahaya sedang membutuhkan pertolongannya. Oleh sebab itu, dia bergegas menuju lokasi tersebut. Ini
Siapa sangka, ambisi Yuan Li barusan tanpa terduga membuka portal jalur teleportasi Dewa Iblis ke markas Demon Han. Bahkan Dewa Alosan mengatakan dengan adanya portal tersebut, pasukan Iblis yang telah mereka siapkan bisa tiba dengan cepat di markas Demon Han. Pencapaian yang belum pernah mereka dapatkan selama ribuan tahun. Dia lantas segera memerintahkan seluruh pasukan untuk menangkap Austin Griffin dan membunuh seluruh kesatria di lokasi tersebut. Meski menyesal karena tindakan yang dia lakukan justru membawa malapetaka bagi markas Demon Han, tapi naas, nasi sudah menjadi bubur. Markas Demon Han benar-benar mengalami masalah terbesar sepanjang sejarah. Bukannya mengakui kesalahan, Yuan Li justru menyalahkan peri cahaya yang membawa segel iblis di dalam tubuhnya. Untungnya ketika Yuan Li kembali kehilangan kendali dan ingin menyerang peri cahaya, Hao Chen datang di waktu yang tepat. Dia juga berniat untuk memberikan pertolongan kepadanya. Tapi sayang karena efek segel iblis, nyawa Yuan Li tidaklah bisa diselamatkan. Akhirnya koi juga ini orang ya guys ya. Secara bersamaan dengan tewasnya Yuan Li, portal ras iblis berhasil disempurnakan. Sehingga Dewa Iblis Alouser langsung memerintahkan seluruh pasukan iblis untuk menyerang dan meratakan setiap sudut benteng Demon Han. Kejadian ini jelas membuat Hao Chen semakin bingung dan panik. Bagaimana mungkin para iblis bisa langsung menyerang bagian dalam benteng perbatasan? Belum sempat dia berpikir lebih jauh, tiga dewa iblis akhirnya muncul dari dalam portal. Bahkan setelah kemunculan para dewa iblis, pasukan iblis terlihat semakin barbar. Tidak sengaja melihat Hao Chen berada di tempat ini, Dewa Si'er tanpa basa-basi langsung menyerangnya dan berniat menuntut balas perbuatan Hao Chen yang saat itu memotong tangannya. Namun belum sempat dia melakukan aksinya, tiba-tiba... Badabes, dengan satu tebasan maut, Mbah Seng Yu berhasil memukul mundur Dewa Iblis Si'er untuk menyelamatkan Long Hao Chen dari kematian. Dia kemudian memerintahkan Hao Chen untuk segera pergi ke Menara Komando dan mengaktifkan perintah benteng perbatasan. Pasalnya hanya itulah satu-satunya cara untuk menyelamatkan benteng Demon Han. Sementara dirinya akan mencoba menahan ketiga dewa iblis dengan domain miliknya, sehingga bisa memberikan waktu kepada Hao Chen melaksanakan tugasnya. Seperti
Meski ketiga dewa iblis mencoba memprovokasi Seng Yu, tapi Mbah Kita ini gak gentar sedikit pun. Dia beranggapan bahwa domain miliknya ini akan menjadi tempat pemakaman ketiga dewa iblis. Bahkan secara barbar, dia langsung ngambil inisiatif menyerang. Di awal pertarungan, Seng Yu terlihat dengan sangat mudah menghadapi Si Er dan Zagan. Tapi ketika dia melepaskan kemampuan pamungkasnya untuk menghabisi mereka, Alouser akhirnya turun tangan untuk melawannya. Merasa bahwa dia tidaklah bisa bertahan lama, Seng Yu lantas memberikan perintah kepada semua anggota benteng untuk melindungi Long Hao Chen menyelesaikan tugasnya. Di bawah pimpinan Ying Ji, satu persatu anggota tim pemburu iblis mulai melakukan tugasnya, melakukan yang terbaik untuk membuka jalan bagi Hao Chen mencapai tujuannya. Bahkan di momen ini, baik Wang Yuan Yuan dan Sima Xian sama-sama menggunakan teknik andalan dan siap bertempur sampai titik darah penghabisan. 班长，快请指挥司！给我一锤！再吃我一锤！ Untungnya ketika Li Xin nyaris tertangkap oleh pasukan iblis, Lin Xin berhasil membawanya ke lorong bawah tanah. Pada awalnya Li Xin terlihat bingung kenapa pesulap ijo tiba-tiba berada di lokasi ini dan membantunya. Namun karena mereka tidak memiliki banyak waktu, Lin Xin lantas memintanya untuk segera mengikutinya. Di sisi lain, meski Ying Er mencoba untuk bersembunyi dari para iblis, tapi karena pasukan iblis memiliki indera penciuman sangat tajam, lokasinya berhasil ditemukan. Namun, hal mengejutkan terjadi, di mana binatang tunggangan Ying Er ternyata memiliki kemampuan untuk menciptakan klon iblis dari cermin pemanggilan, sehingga bisa mereka gunakan untuk menakuti iblis tingkat kroco. Sementara itu, Seng Sai Er juga terlihat sedang melakukan pertarungan sengit dengan para binatang iblis yang berdatangan. Meski dirinya berhasil menjatuhkan satu demi satu iblis, Lin Xin kecil yang melihat hal itu secara tidak terduga menggunakan tubuhnya untuk melindungi Sai Er. Kejadian barusan benar-benar memukul hati Sai Er, tapi untungnya ketika dia nyaris kehilangan kendali dan ingin menggunakan kekuatan reinkarnasi, Yan Yu dengan cepat membawa mereka berdua ke lokasi yang aman. Yan Yu memperingatkan Sai Er untuk tidak sembarangan menggunakan kekuatan reinkarnasi, meski Seng Lin Xin terluka. Hal itu dia lakukan untuk menyelamatkan hidupnya. Pasalnya, menurut Yan Yu, nyawa Sai Er jauh lebih penting dari seluruh benteng Demon Han. Ucapan mamanya ini jelas membuat Sai Er muak. Dia beranggapan bahwa Yan Yu tidaklah pernah memperdulikan keluarganya. Di tengah perdebatan, melihat kondisi ketua penyihir ini mulai melemah, salah satu penjaga memintanya untuk beristirahat. Namun, dikarenakan kondisi perbatasan sangatlah kritis, Yan Yu jelas menolak hal itu. Dia juga memerintahkan seluruh tim untuk segera mengevakuasi korban yang terluka. Sambil kembali mengaktifkan gerbang teleportasi, Yan Yu berniat mengirim Sai Er ke lokasi Long Hao Chen. Meski para iblis silih berganti mencoba untuk memblokir Long Hao Chen, tapi dengan tekad pantang menyerah demi menyelamatkan benteng perbatasan, dia dengan gagah berani terus maju ke menara komando.
Di saat terkepung dan komandan pasukan iblis terbang beranggapan bahwa bocah di hadapan mereka tidaklah akan memiliki kesempatan melarikan diri, Sheng Shai'er terlihat tiba di lokasi ini untuk membantu Long Hao Jian. Dengan adanya sang kekasih hati, Hao Chen terlihat kembali bersemangat untuk mencapai tujuannya. Bahkan mereka berdua kembali menunjukkan duet maut. Melihat pengorbanan Sheng Shai'er demi melindungi dirinya, jelas membuat Hao Chen sempat terpukul. Namun setelah mengetahui jika Shai'er mampu mengatasi hal itu, dia dengan cepat menuju pusat komando. Pasalnya, menurut perkataan Sheng Yu sebelumnya, token yang berada di tangannya ini adalah kunci untuk menyelamatkan benteng Demon Han. Terlebih lagi, seluruh anggota juga telah berjuang untuk melindunginya. Namun ketika dia baru saja ingin mengaktifkan token perintah, tiba-tiba, kemunculan Dewa Shi'er jelas membuat Hao Chen terkejut, yang artinya domain milik Sheng Yu telah berhasil dihancurkan, sehingga saat ini dia hanyalah bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengatasinya. Perbedaan kekuatan yang cukup jauh membuat Hao Chen terlihat sangatlah kesulitan untuk menghadapinya. Namun, mengingat banyaknya pengorbanan untuk sampai ke titik ini, dia secara mengejutkan menggunakan teknik pengorbanan. Demi melindungi Hao Chen di menara komando, setiap anggota masihlah terlihat berjuang keras untuk memblokir pasukan iblis yang terus berdatangan. Bahkan dua dewa iblis yang saat ini berada di dalam benteng masihlah menjadi sosok yang tidak terkalahkan. Sheng Yu sendiri terlihat masihlah melakukan pertarungan intens melawan Dewa Alloster, meski kekuatannya hanya tersisa 30%, dan musuhnya terus mencoba memprovokasi untuk menjatuhkan keyakinannya. Tapi jelas sebagai pemimpin tertinggi benteng Demon Han saat ini, Laskar Sheng Yu tidaklah mundur sedikit pun. Melihat pasukan benteng terus-menerus dipukul mundur oleh Dewa Zagan, membuat Lao sempat kehilangan kepercayaan diri. Tapi untungnya Han Yu berada di lokasi tersebut untuk menyadarkannya. Tidak ingin anggotanya tewas sia-sia, Jenderal Lao lantas membawa mereka menuju gerbang menara komando, sementara dirinya berniat untuk mengalihkan perhatian Dewa Zagan. Hal ini sempat membuat Han Yu kesal, tapi menurut Lao, dia masihlah memiliki beberapa metode untuk mengatasi Zagan. Terlebih lagi, jika dirinya tidak bertindak, maka korban jiwa pastilah akan semakin banyak. Tindakan Jenderal Lao ini seketika mengingatkan Han Yu dengan ayahnya. D.
Di sisi lain, meski Hou Chen telah menggunakan teknik pengorbanan untuk meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat, namun serangan area jarak jauh Si Er memanglah nggak ada obat, sehingga membuat MC kita ini kembali dalam kondisi terdesak. Untungnya, ketika dalam kondisi terdesak dan diambang kematian, Go Yingji tiba di waktu yang tepat. Meski serangan kejutan yang dia lepaskan berhasil diblokir oleh Si Er dan dianggap trik murahan, tapi secara mengejutkan, Yingji langsung menggunakan transformasi tubuh Mirtil. Pertarungan jangka panjang jelas membuat seluruh pasukan benteng mulai kehilangan banyak kekuatan. Bahkan Seng Yu yang berada di level 9 saja mulai tertekan di bawah serangan brutal Dewa Alloser. Sementara komandan pasukan tanpa terduga harus terkena serangan dadakan Dewa Zagan. Meski pada awalnya Yingji terlihat mampu memberikan perlawanan, tapi dikarenakan level kekuatannya dengan Si Er berbeda satu level di bawahnya, usaha yang terus dia lakukan tidaklah membuahkan hasil, sehingga membuatnya berada dalam kondisi tertekan. Bahkan Si Er berniat untuk segera mengambil nyawanya. Kejadian ini jelas membuat Hou Chen merasa muak. Selain dirinya terjebak di dalam teknik pengekangan Si Er, dia juga tidaklah bisa menolong Yingji. Namun hal mengejutkan terjadi. Di tengah kondisi putus asa ini, peri cahaya tiba-tiba muncul dari cincin penyimpanannya dan berniat untuk mengabdikan diri kepada Long Hou Chen. Melihat hal itu jelas membuat Si Er panik, sehingga dia mencoba untuk menggagalkan hal tersebut. Tapi untungnya Yingji kembali bangkit untuk mencegahnya, sehingga sang peri bisa menyelesaikan kontraknya dengan Long Hou Chen. Meskipun Hou Chen telah berhasil melepaskan diri dari teknik Si Er serta berniat untuk menyelesaikan tugasnya, namun sayang Si Er lagi-lagi berhasil menggagalkan aksi Hou Chen dengan kekuatan mentalnya. Secara bersamaan dengan hal ini, pertempuran di luar menara komando terlihat sangat menyedihkan. Seluruh anggota terlihat telah kehilangan seluruh kekuatan, bahkan berada di bawah tekanan penuh pasukan iblis. Namun siapa sangka, ketika Hou Chen nyaris tewas, Yingji tanpa terduga kembali melakukan tugasnya dengan sangat baik. Dia menjadikan tubuhnya sebagai tameng dan melemparkan Hou Chen untuk menyelesaikan tugasnya, serta memanggil proyeksi tahta ilahi pengasihan milik tetua Yang Hao Han. Peristiwa ini jelas di luar prediksi para dewa iblis. Selain mampu memberikan armor cahaya kepada seluruh pasukan benteng, kekuatan tempur mereka juga kembali ke puncaknya, sehingga mampu mengembalikan semangat juang untuk kembali melakukan pertarungan melawan pasukan iblis.
Dewa Seer yang berada di garis paling depan jelas menjadi iblis yang paling menderita, bahkan di bawah kendali Yang Hauhan melalui tubuh Hao Chen. Kekuatan Dewa Iblis Seer tidaklah ada artinya. Dengan satu gerakan sederhana, dia dipaksa berlutut di hadapan singgasana tahta ilahi. Di sini Mimin jelasin sedikit ya mengenai tahta ilahi pengasihan ini. Selain dikenal sebagai pertahanan terakhir umat manusia, tahta ini juga memiliki pertahanan area terkuat, mampu memberikan armor dukungan, sehingga kebal dari segala jenis serangan. Meskipun selama ribuan tahun, tahta ini telah berhasil melindungi kota suci, tapi bayarannya sangatlah mahal, di mana sang pemilik tahta alias Yang Hauhan tidaklah bisa meninggalkan kota suci. Pasalnya, jika tahta segel pengasihan telah muncul di suatu daerah, maka pemiliknya haruslah tetap berada di daerah tersebut. Inilah yang disebut sebagai pertahanan terakhir umat manusia. Meskipun begitu, dan hanya bisa muncul dalam bentuk proyeksi di benteng Demon Hunt, kekuatan yang dihasilkan masihlah mendekati kekuatan utamanya, sehingga mampu mengubah situasi dalam medan pertempuran. Nah guys, seperti itulah alur cerita perjalanan King Hao Chen di bagian kali ini. Untuk kelanjutan alur ceritanya, tunggu notifikasi dari teman santuy ya guys ya. Jadi langsung aja klik subrek dan nyalain loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video-videonya. Oke lah, makasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank undur diri, mau lanjut ngopi-ngopi santuy dulu. See you next time guys. Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you can now replace it. She could get you high, all the dopamine inside. Triggers fast once she's naked, her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan. She got a bad little waist and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, got some egos to the face. Baby, I don't need no space, coming closer for a taste. And I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on a tight frame.